Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tes masuk. Kedengaran? Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, sebelum kita mengaji, mari kita awali dengan mengirim Fatihah kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, dan kepada para ulama, para wali, pendiri Jamiatu Nahdlatul Ulama, Kyai Hasyim Asy'ari, Kyai Hasbullah, Kyai Bisri Syamsuri, dan juga pendiri pondok pesantren Kyai Syarifuddin ini, yaitu Kyai Syarifuddin, kemudian Kyai Azra'i, Kyai Hadiri, Kyai Rashid, dan semua kyai-kyai yang berjuang di pondok ini. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para santri yang saya hormati, kita mengaji kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang mana beliau ini karang kitabnya itu dalam kitab A'lamun Nubala ini sebanyak 453 kitab. Namun yang nyampe kepada kita ini kurang lebih hanya 14 kitab. Yaitu yang paling terkenal kitabnya namanya Ihya Ulumuddin, kemudian Minhajul Abidin, kemudian Ihya Ulumuddin, kemudian Bidayatul Hidayah. Ini yang paling banyak tahu orang. Kemudian ada kitab namanya Al-Munqidh Minal Dhalal. Ada kitab namanya Tahafatul Falasifah. Kemudian ada kitab namanya itu Asrarul Khalqillah. Kemudian ada kitab namanya Al-Mustasfa. Ada kitab namanya Mi'yarul Ulum. Kemudian beberapa kitab yang lain yang beliau karang yang nyampe kepada kita, mungkin kita ini masih oleh Allah diberikan kesempatan untuk belajar kitab yang paling kecil, namanya kitab Bidayatul Hidayah. Ini merupakan kitab tasawuf pertama yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Imam Habib Al-Ghazali ini orangnya alim. Dan beliau itu ulama besar pada waktu itu, pada zamannya. Menurut sejarah hidupnya itu, dia itu kalau dia mulang itu orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan pengajiannya. Pada zaman itu tuh kalau dia sekali mulang yang datang minimal 5.000 orang. Pada waktu itu, kalau sekarang udah enggak heran. Dan pada waktu itu kalau ngaji enggak pakai speaker, enggak kayak sekarang. Coba bayangkan 5.000, bagaimana cara mulangnya. Maka beliau itu kalau mulang itu naik kuda. Jadi orang di lapangan lalu dia sambil nerangkan naik kuda keliling-keliling gitu beliau itu. Nah, kemudian dia itu setelah dia terkenal, mulai hatinya itu mulai tanya-tanya, apa yang aku cari dalam hidup ini? Lalu beliau itu menyendiri, uzlah,
Tabatul dia wiritan. Nah, setelah 3 tahun kemudian beliau itu mendapat pikiran baru, yang dulunya seorang ahli filsafat, kemudian ngarang kitab namanya Al-Wajiz. Lalu beliau itu mempunyai pikiran untuk memulai kitab tasawuf, kemudian dikarang namanya kitab ini Bidayatul Hidayah. Awal mendapat petunjuk. Jadi beliau punya kitab dalam filsafat namanya Mi'yarul Ulum. Kemudian punya kitab untuk mengkritik orang ahli filsafat namanya Tahafatul Falasifah. Kemudian beliau itu punya kitab dalam kitab usul namanya Al-Mustasfa, 2 jilid. Kemudian beliau punya kitab dalam masalah fikih namanya Al-Wajiz. Kemudian beliau itu punya kitab tentang apa? Tentang makhluk-makhluk ini, tentang rahasia binatang. Kalau binatang ini apa kelebihan namanya Asrarul Khalqillah. Punya kitab dalam tafsir itu, tapi saya tidak pernah melihat kitabnya, hanya dapat namanya itu. Itu katanya ada di perpustakaan, ada di Belanda. Itu sebanyak 37 jilid dalam masalah tafsir. Cuman yang saya ketahuin itu ada tafsir hanya 2 jilid, yang disebut namanya Tafsir Al-Imam Al-Ghazali. Itu saya tahu hanya 2 jilid. Tapi menurut cerita, saya baca keterangan itu ada kitabnya yang dalam bentuk manuskrip itu, dalam bentuk tulisan itu 37 jilid dalam masalah tafsir. Nah, kemudian beliau itu menceritakan hidupnya dalam kitabnya Al-Munkit Minad Dalal. Al-Munkit Minad Dalal. Nah, juga punya kitab dalam tauhid namanya Al-Iktisad fil I'tiqad. Nah, kemudian baru borong beliau itu mulai kitab nulis namanya kitab Bidayatul Hidayah, kemudian Minhajul Abidin, kemudian yang terakhir karangannya namanya Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali ini bersaudara dua. Jadi ada Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dia dirinya sendiri, ada namanya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, bersaudara. Nah, tetapi kealimannya jauh lebih tinggi Al-Ghazali, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini. Tapi adiknya lebih wali daripada kakaknya. Jadi sisi keilmuan lebih tinggi Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tapi walinya lebih wali adiknya, namanya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, dari mana kita tahu? Di dalam kisah hidupnya itu, yang mendengarkan saya doakan suaminya ganteng dan setia. Saya tidak mendoakan sebaliknya. Nah, satu ketika Imam Ghazali itu ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kitab Ihya ini kelebihannya diawali dengan kitab tasawuf, kemudian penjelasannya itu fikih. Itu kelebihan daripada kitab Ihya Ulumuddin itu sebanyak 4 jilid. 4 jilid. Di dalam namanya itu namanya tasawuf amali. Kemudian di pinggirnya itu namanya tasawuf falsafi. Udah enggak usah jelaskan, kalian enggak paham nanti. Enggak usah itu. Terlalu banyak penjelasannya. Nah, suatu ketika Imam Ghazali itu ngarang kitab pas bab head. Bab head. Nah, ketika dia ngarang bab head itu, waktu sholat ingat dengan karangan kitabnya itu bagaimana tentang head. Nah, makmumnya itu adiknya. Jadi imamnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sedangkan makmumnya namanya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, adiknya. Dengung ya, terlalu keras suaranya. Nah, apa yang terjadi? Mohon yang ahli mik ya standby. Jadi apa yang terjadi itu, waktu sholat itu adiknya melihat dia bermandi darah. Kakaknya lagi sholat itu kelihatan oleh adiknya mandi darah. Nah, karena ngelihat mandi darah, si Ahmad ini pergi ketawa. Dia ketawa sekali. Karena ketawa-ketawa apa yang terjadi, selesai sholat si kakak ini marah. Apa katanya kakaknya? Si katanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lebih kenal kita namanya Al-Ghazali itu, bilang, hai adikku, kenapa engkau ketawa?
Kamu itu kan adik saya, coba bayangkan. Kiai besar, ulama besar, punya adik sholat dengan kakaknya, adiknya ketawa waktu sholat. Wah, kan malu juga kan begitu kakaknya. Apa katanya adiknya yang katanya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali itu, wahai kakakku, dari mana saya tidak ketawa? Engkau ini sholat, tapi engkau itu mandi darah. Dan lebih mengerikan lagi, mandi darah haid namanya. Katanya si adik Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Lah itu langsung dicium tangannya si adik itu. Yang pertama kali marah, langsung mencium adiknya, engkau adalah lebih baik dariku. Langsung dicium. Apa katanya? Memang tadi ketika saya sholat, ingat di karangan kitab saya pas nulis tentang bab head. Coba. Jadi kalau orang wali itu yang dipikirkan sampai itu kelihatan. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Dia itu sholat, ingat pada karangan kitabnya, enggak ingat macam-macam, enggak ingat cabe, ngarangan, ingat karangan kitab. Tapi kitabnya pas bab head, ternyata adiknya Imam Al-Ghazali namanya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali itu melihat kakaknya mandi darah haid. Nah, artinya apa dalam kisah ini? Kita ini jangan sampai merasa dirinya paling hebat. Walaupun mungkin ilmunya lebih banyak, tapi ternyata ini gambaran Imam Ghazali, kakaknya yang lebih hebat jauh, adiknya tidak sehebat kakaknya. Ternyata mata hatinya lebih jauh, lebih tajam adiknya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Begitu. Dulu saya ceritakan, ada seorang kiai di Probolinggo, saya enggak saya sebutkan namanya, takut nanti ada yang enggak terima santrinya. Ya, kalau disebutkan nanti diprotes pada saya. Si kiai ini terkenal tawadu sekali, alim tawadu. Enggak sombong, enggak kayak sampean itu. Sampean ini afal alfiyakun kola Muhammadun numaliki aja sudah sombong. Dia alim, ulamanya tawadu. Singkat cerita, punya santri yang melernya kayak sampean lah kira-kira. Ini santrinya sudah alumni, bukan sudah lulus, alumni lah, mungkin temannya Hafid lah kira-kira begitu lah. Singkat cerita, dia itu mau suan ke rumah kiai, mau pergi ke Probolinggo naik bis. Nah, setelah naik bis, di bis itu ketempatan duduk dengan perempuan, ya, alumninya laki-laki. Duduk dengan perempuan, bajunya merah. Bajunya merah. Begitu masuk kiai salaman, langsung oleh kiai, bagaimana dengan baju merah? Terkejut dia. Jadi begitu nyampe, langsung salaman, kiai langsung dengan bahasa Madura, dari macong, sekarang pemirah cong, katanya. Dia terkejut. Akhirnya bilang dia nunduk terus. Nunduk dia, sudah enggak berani menatap kiainya. Nah, kenapa? Karena dia sadar bahwa tadi di mobil ngerayu cewek baju merah. Jadi apa? Karena dia itu oleh Allah diberi tingkatan makrifat. Sampai dia oleh Allah dibuka hijab. Sampai kelihatan apa yang sampean lakukan itu, tahu dia. Nah, juga ada di Morojo kayak itu. Pernah kejadian itu, tapi dia tidak gampang membuka rahasianya. Jadi tahu apa yang disampaikan yang terjadi itu, coba. Itu kisah nyata itu. Yang cerita ke saya, yang dia ketebanan. Ketepatan dia teman saya, dosen di IAIN. Saya sejak itu, kalau mau pergi ke pondok ini satu minggu, saya berusaha tidak berbuat maksiat, katanya. Karena setiap pergi ke pondok, kalau macam-macam ditanya oleh kiai. Saya pernah katanya pergi ke pondok, bertengkar dengan istri saya, ditanyakan. Dia itu apa dia? Bercerita tentang bagaimana pentingnya itu berbuat baik kepada istri. Nah, itu namanya orang itu orang wali. Itu dibuka oleh Allah. Tapi tidak semuanya orang wali itu sampai tingkatan namanya muka syafah. Tidak semuanya. Tapi itu contoh. Nah, kembali ke sini ke kitabnya. Nah, di sini di halaman 37 Imam Ghazali itu menceritakan pentingnya kita ini selalu mengingat kematian.
Ingat kematian itu bukan berarti aduh mau mati diam, tidak, bukan begitu. Tapi bagaimana kita mempersiapkan kematian? Supaya apa? Ketika nanti waktu dia meninggal dunia, dia itu ketika dia itu sakaratul maut, sakaratul mautnya itu tenang, tidak jerit-jerit. Kalau orang-orang yang soleh dan solehah, coba lihat, kalau mau meninggal itu tenang. Saya ini melihat dengan mata kepala sendiri. Saya tidak tahu, tapi saya melihat setelah beliau itu wafat. Setelah melihat beliau itu wafat, posisinya itu kayak orang tidur itu, miring gitu. Saya melihat kayak orang tidur. Siapa? Al-Mukarram wal-Muhtaram Sahibul Fadilah Al-Mawfurlah Kiai Haji Muhammad Adnan Syarif. Saya melihat di rumah sakit itu kayak orang tidur itu, kayak biasanya beliau itu tidur begitu itu. Saya lihat. Jadi kalau lihat dalam raut wajah ini bukan orang wafat, tidak pucat, tapi kayak orang tidur, tenang gitu. Kenapa? Karena beliau itu hidupnya hanya untuk apa? Untuk perjuangan. Berjuang mencari ilmu dan berjuang menyebarkan ilmu. Saya tahu dengan mata kepala sendiri, bukan ceritanya. Saya kan yang di rumah sakit, saya yang ngurusin untuk mengeluarkan dari rumah sakit. Saya. Tapi saya tidak tahu waktu nazaknya, tapi saya tahu ketika saya datang. Bahkan menurut yang di sekitarnya itu, satu jam sebelumnya itu beliau itu masih bertanya tentang hasil rapat di IAS, persiapan untuk KKN. 3 menit sebelumnya itu masih diberi makan oleh putrinya, Nyai, siapa? Fatin, Fatiqah. Dan dia bilang pamit, saya mau istirahat dulu. Mau istirahat dulu. Lalu setelah lihat ketemu beliau itu wafat. Dan wafatnya apa? Kayak orang tidur. Nah, di dalam Zaka'ikul Akhbar itu, dalam kitab Zaka'ikul Akhbar yang dikarang oleh Imam As-Suyuti itu, kalau orang soleh itu oleh Allah itu menyuruh malaikat Israel itu dicabut dengan pelan-pelan, sehingga yang meninggal itu tidak terasa. Yang di sini jangan banyak ngomong ya, biar enggak terganggu saya ya. Yang di atas ya, jangan banyak ngomong di sini ini ya. Saya minta tolong keamanan, putri. Ya, minta tolong ya. Ya. Jadi begitu. Jadi orang itu kalau orang itu saleh itu dicabut dengan pelan-pelan, sehingga dia tidak terasa sakit. Itu diceritakan dalam kitab Da'iqul Ahbar yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan lebih dari itu, dia itu diperlihatkan nanti tempatnya di surga, sehingga dia senang melihat tempat yang akan ditempati itu. Sehingga ketika malaikat itu mencabut nyawanya, dia itu tidak terasa. Tapi sebaliknya, orang yang banyak berbuat dosa, ya na'udzubillah, kita ini yang khawatir ya, maka apa? Dicabut itu dengan dikeras. Cabut kembalikan lagi, cabut kembalikan lagi, cabut kembalikan lagi. Coba di dalam kitab Daqa'iqul Akhbar itu, dan juga dalam kitab Al-Ihya' Ulumuddin jilid 4 itu ceritakan, itu Rasulullah bercerita, orang kalau mau meninggal itu sakitnya itu bagaikan jadi gergaji 70 ribu kali. Coba, bahkan gergaji 7 ribu. Maka kalau di dunia itu banyak bermaksiat itu, dicabut kembalikan lagi, cabut kembalikan lagi. Ada orang yang sampai berhari-hari enggak meninggal-meninggal kan? Ada enggak? Yang ada yang mencuri maten repot gitu ya? Oh, ya itu apa? Kembalikan lagi-lagi, coba bayangkan. Nah, maka di sini ini kita diterangkan bagaimana kita itu mengingat kematian. Kalau mengingat kematian, kita apa? Akhirnya apa? Maka iman kita makin mantap kepada Allah. Kita yakin apa yang kita kerjakan pasti ada balasan dari Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Hayra yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Kita yakin semua. Kalau sudah yakin begitu, maka kita berpikir sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sekecil kebaikan apapun yang bisa kita dengarkan, kita dengarkan. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lihat, kita lihat. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita ucapkan, kita ucapkan. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita datangin, kita datangi. Kenapa? Kita tahu apa yang kita kerjakan itu mendapatkan balasan. Begitupun sekecil apapun kejelekan, kita hindari. Baik ini dikerjakan oleh mata, telinga, tangan, lidah, kaki, kita tahu. Sama ya manis kola dorotin syarroi tahu. Maka di sini ada rokib, ada atid. Rokib, atid. Sampai yang ngaji konsentrasi ikhlas, rokib mencatat. Sebaliknya, saya ngaji ngeceper dibi, omong. Nah, di sini nyatet. Iya, Pak ya. Rokibun wajid. Rokib, atid, rokib, atid. Itu terus. Nah, ketika kita mengingat kematian, apa yang terjadi? Maka kita selalu berbuat baik. Nah, apa berikutnya katanya? Kita disuruh banyak berzikir. Banyak berzikir. Nah, ada 10 zikir yang dianjurkan oleh Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini. Zikir yang pertama itu bacaan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini wiritan yang pertama. Sekarang wiritan yang kedua. Atsaniyatu utawi zikir kang kaping pindu iku lafal la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha ora ono pangeran kang hak disembah, illallah angin Allah al-maliku kang andu ini kerajaan, al-maliku kang dadi ratu, kang dadi raja, al-haqqu tur kang hak. Jadi katanya zikir yang kedua apa? La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Ketika kita berzikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ini, lidah bicara, hati bicara, hati berkata tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang menjadi raja dan juga yang hak. Allah mempunyai nama apa? Al-Malik dan Al-Haq. Maka namanya ada orang namanya Abdul Malik. Kakaknya Kiai Syarif Arah Utan, kakaknya Kiai Sulaha itu yang paling sepuh namanya siapa? Kiai Malik Qurtubi. Aslinya namanya Kiai Abdul Malik Al-Qurtubi asalnya. Nah, jadi ketika berkata, ketika baca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa ilah ini? Ilah ini setiap sesuatu yang dipatuhi, setiap satu yang ditaati, yang disertai dengan rasa tunduk dan patuh. Itu namanya ilah. Maka dengan demikian tidak ada yang berhak dipatuhi sepenuhnya kecuali Allah. Maka karena itu, kenapa kita ini dalam hidup kita ini harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kepada Al-Quran dan hadis. Itu menunjukkan bahwa kita ini tunduk dan patuh hanya kepada Allah.
Kenapa? Karena Allah itu mengirimkan atau menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk hidup. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu menjelaskan apa yang datangnya dari Allah juga dalam bentuk wahyu. Kenapa? Karena Allah menyatakan dalam Al-Qur'annya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuy yuha." Nabi Muhammad itu ketika bersabda tidak datang dari hawa nafsunya, tapi merupakan wahyu yang Allah wahyukan. Sedangkan kita harus berpegang kepada Al-Qur'an. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudallil muttaqin. Bahwa Al-Quran tidak diragukan datangnya dari Allah dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus taat kepada Al-Quran, harus taat kepada hadis. Nah, itu menunjukkan kita menjadikan Allah sebagai ilah. Nah, tapi Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipahami. Al-Quran dan hadis tidak bisa dipahami kecuali belajar kepada orang yang paham kepada Al-Quran dan hadis. Maka itu tetap harus ngaji. Nah, orang yang kayak kita ini dalam masalah tauhid merujuk kepada ulama tauhid. Pada siapa? Pada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Yang lebih kenal namanya Imam Al-Ash'ari. Dalam masalah fikih berpegang belajar kita mengikuti pada satu imam yang empat, mazhab yang empat. Tapi kita orang NU lebih banyak ikut pada siapa? Pada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bukan kita tidak kembali Al-Qur'an, Imam Syafi'i dalam masalah fikih merujuk pada Al-Qur'an dan hadis. Dan beliau ini sampai tingkatan mustahid mutlak, paham betul dengan Al-Quran, paham betul dengan hadis, dengan menggunakan metode yang namanya usul fikih. Karena kita belum mampu kembali kepada Al-Quran, bukan tingkatan mustahid, maka kita masalah fikih ikut ulama yang sudah paham Al-Quran dan hadis. Begitu sampean ikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bukan berarti sampai tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bukan. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Loh, kalau begitu kenapa bermadhab? Iya, saya bermadhab karena saya belum sampai pada tingkatan mujtahid. Belum tingkatan mampu belajar langsung pada Al-Quran dan hadis. Maka kita mempercayakan diri kepada ulama yang kita yakin bahwa dia sampai tingkatan mampu memahami Al-Quran dari Al-Quran dan hadis. Paham itu ya? Nah, begitu pun kenapa dalam Al-Quran itu ada namanya nasih mansukh. Contohnya masalah Homer. Dulu Homer itu dilarang kalau mau sholat. Kemudian setelah itu dilarang sama sekali. Asalnya apa? La taqrabu sholata wa antum sukar. Kamu jangan mendekat sholat dalam kondisi mabuk. Lalu setelah itu larangan sama sekali. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Suruh tinggalkan. Nah, kalau orang yang tidak ngerti usul fikih, loh, bagaimana nih Quran nih? Ini boleh, ini tidak. Oh, berarti ngambil yang boleh saja katanya. Enggak bisa. Nah, harus kembali kepada ulama yang ngerti tentang Al-Quran. Begitupun hadis. Pertama, kita harus tahu nih hadis sahih atau dhaif. Harus hafal hadis. Harus hafal sanadnya hadis. Haddatsani, haddatsani, haddatsani sampai Rasulullah. Haddatsani. Sehingga tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Nah, setelah itu harus tahu, itu namanya hadis dirayah namanya. Setelah itu hadis riwayah. Ini hadis ini bagaimana pemahamannya? Ada am, ada khos. Ada mutlak, ada muqayyad. Ada mutawatir, ada ahad. Ada nasih dan mansuh. Wah, mana ilmunya sahabat? Tak nipi ini sambian. Hah? Maka karena itu kita ini karena belum sampai pada tingkatan bisa tahu mana hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih. Kemudian belum tahu mana
mutawatir, mana ahad, mana mutlak, mana muqayyad, mana am, ada mana khos. Ada ta'arudun nasaini, wah belum sampai dengan situ, ya udahlah tak usah repot lah. Kita ngikutin Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kelirulah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, kalau sampai itu kembali kepada Imam Syafi'i, kitabnya kitab Al-Um 6 jilid. Itu kalau cetakan baru 8 jilid. Nah, ngaji sampai khatam. Tak ini bini. Selake sebini, tak lake bini si khatam. Nah, akhirnya apa? Kita ngaji pada ulama yang ulama itu paham dengan kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Paham dengan kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Ngaji pada siapa? Pada Imam Nawawi Ad-Dimasyqi. Waduh repot oleh. Imam Nawawi ini kitab fikihnya kitab majmu' 20 jilid. Aduh bila boleh salah aku ya. Abid boleh. Abid atau abid? Kitab fikih namanya kitab Raudhah 6 jilid. Ya Nabi boleh. Nah, padahal lah cucu bini sebik selake. Sebini cucu lah selake. Nah. Belajar kitab yang kecil lagi. Kitab Fathul Mu'in. Wah, Fathul Mu'in enggak paham-paham. Waduh, lama lagi. Ngaji kita pun boleh kene apa? Fathul Qorib. Aduh, Fathul Qorib lama lagi. Lulus aliyah lalakiyah. Sebab ke lah pacaran. Ngaji kitab lagi kecil lagi, ngaji takrib. Kecil. Takrib. Takrib tak hatam boleh, ngaji boleh apa lagi? Sulam tangga sul sulam gak hatam lagi safina perahu safina belum hatam lagi mabadi. Nah, apakah mabadi tidak kembali pada Al-Quran hadis? Kembali. Mabadi itu kembali kepada kitab-kitab yang tinggi. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Iqna, Muhadzab, Al-Mughni, Muril Muhtad, Majmu', Raudhah, Al-Um, Ar-Risalah. Wah, sama, tapi pakai ini. Kembali kepada berarti kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Bila sampean ngaji Bulul Maram ki bila ngaji Musnad Imam Ahmad bila ngaji Musnad Imam Syafi'i bila mau ngaji kitab Sunan Tirmizi bila Sunan Ibnu Majah kapan mau ngaji Sunan Abi Daud kapan kemudian sampean ngaji apa namanya Fathul Bari kapan waduh itu menurut tak ini bini tak kelak lah itu dalam masalah fikih. Maka orang Indonesia terutama NU ini kembali kepada madhab Syafi'i karena Imam Syafi'i itu adalah imam yang mampu memahami Al-Quran dan hadis dengan benar, punya cara memahami Al-Quran dan hadis dengan benar yang disebut namanya kitab usul, yang kitab usulnya namanya kitab Ar-Risalah. Nah, mungkin pada ulama lain-lain kayak Arab Saudi itu ikut madhabnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal atau madhab Hambali. Nah, sudah enggak apa-apa. Imam Ahmad punya kitab namanya Al-Musnad atau Musnad Imam Ahmad. Kemudian dia itu mempunyai murid yang namanya Ibnu Qudamah, kitab Al-Mughni. Nah, mungkin daerah Mesir yang banyak itu madhab Maliki. Enggak apa-apa. Ada namanya Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu punya murid namanya apa namanya itu Ibnu Abidin. 20 jilid. Punya kitab namanya Madinatul Kubra. Kemudian yang paling terkenal kitabnya namanya itu kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang dikarang oleh Imam Ibnu Rusy. Nah, kalau sampai itu nanti ikut Imam Abu Hanifah kayak daerah misalnya kayak Pakistan, kayak daerah apa namanya Afghanistan, itu lebih banyak pengikutnya madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah bin Nu'man bukan Hanifah Abu Hanifah
bin Nu'man. Lebih kalau kita Imam Hanafi. Yang terkenal muridnya siapa? Namanya Imam Abu Ja'far, punya kitab namanya Syarh Ma'anil Atsar sebanyak 16 jilid. Punya kitab, punya murid namanya Abu Yusuf, punya kitab namanya Al-Kharaj. Wah, ternyata sampean ini tidak hanya ikut Imam Ahmad bin Hanbal, tidak hanya ikut Imam Muhammad apa Imam Muhammad bin Syafi'i, tidak hanya ikut Imam Malik bin Anas, tidak hanya Imam Abu Hanifah bin Nu'man. Ingin yang lain, siapa? Daud Adz-Dzahiri. Nah, Daud Adz-Dzahiri punya murid namanya siapa? Ibnu Hazm. Punya Ibnu Hazm itu punya kitab yang terkenal namanya itu Al-Mahalla. Ada orang baca Al-Mahalli, saya baca Al-Mahalla. Tak tahu siapa yang benar, enggak tahu. Tapi ada yang baca Al-Mahalli, ada yang baca Al-Mahalla. Enggak ada harkatnya, enggak apa-apalah. Tapi kalau saya yang benar itu bacanya Al-Mahalla, tapi ada orang yang baca Al-Mahalli. Cetakan lama 5 jilid, cetakan baru 8 jilid. Wah, gagah ya. Sudahlah. Wah, ternyata ada lagi mazhab Zaidiyah. Wah, ada mazhab lagi siapa? Abu Tsaur. Ada mazhab siapa lagi? Ada Ibrahim An-Nakhai. Kalau sampean santri enggak usah repot ikut mazhab Syafi'i. Tahu siapa repot ngaji takrib, mun takrib tak kuat ngaji Safina. Safina tak kuat ngaji mabah. Mun tak kuat berarti alakeh. Ya, bisa. Nah. Jadi kalau kita ini fikih, nah kalau tauhid, wah kalau sampai ini tauhidnya sudah hebat, langsung ngaji kepada siapa? Kepada Imam Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Kitabnya yang nyampe kepada kita itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama namanya Maqalatul Islamiyin, 5 jilid. Aduh, mengaji sampean tua-tua beria di sini. Namanya kitabnya Maqalatul Islamiyin, 5 jilid. Ada kitab namanya Ibanatul bukan Ibanatul Ahkam, Al-Ibana An-Nusulidiyana. Kalau Ibadatul Ahkam itu dikarang oleh Syekhul Abbas, kakek daripada Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Yamani. Itu Ibadatul Ahkam. Itu namanya Al-Ibana An-Nusulidiyana. Itu 2 jilid. Kemudian yang namanya kitab Al-Luma, 1 jilid. Waduh, kuat-kuat bersambian ya. Nah, sudah tak kuat lah. Sudah ngajinya Maqalatul Islamiyin. Aduh, bila saya ngaji syabi ini ya. Al-Ibana Sudiannya tak hatam, tak bisa. Al-Luma tak hatam, sudah ngaji di bawahnya. Ngaji kitab apa? Ad-Dasuki ala Umil Barahim. Nah, Dasuki enggak bisa. Turun lagi. Ngaji apa? Ngaji apa? Kifayatul Awam. Kifayatul Awam tak kuat. Ya, Kifayatul Awam. Kifayatul Awam tak kuat. Ya, model dah laki lah, wis. Apakah itu Imam Asy'ari itu tidak kembali kepada Al-Quran, kembali Al-Quran dan hadis? Kita tidak mampu, Mas Yan, bukan kelasnya. Maka kita percayakan. Nanti kalau sampai sudah pintar, ya enggak apa-apa. Pada saatnya sampai sudah bisa istihad, enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang macam-macam. Nah, juga bertasawuf. Bertasawuf sampai ini bagaimana punya akhlak yang bagus? Kembali pada Al-Quran dan hadis. Oh, ilmu tak ada. Ya kita kembali. Kita kembali kepada Imam Asy-Syafi'i, apa? Imam Syafi'i lagi. Imam Al-Ghazali. Kan namanya sama-sama Muhammad sih rupanya saya. Kalau Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris, kalau ini Imam Muhammad bin Muhammad. Dirinya namanya Muhammad, ayahnya namanya Muhammad. Kalau Imam Syafi'i itu namanya dirinya namanya Muhammad, ayahnya namanya Idris. Nah, dia itu lahir di Gaza, di Palestina. Kemudian dia mondok di Palestina sendiri, kemudian mondok di Madinah, mondok pada Imam Malik bin Anas. Kemudian beliau itu alim, singkat cerita kemudian dia tinggal di Irak, kemudian di akhir hayatnya pindah ke Mesir, Imam Syafi'i ya. Nah, kemudian di Mesir itu kuburannya dekat di Kairo. Kalau sampai nanti sekolah di Al-Azhar, amin. Ada yang mau sekolah di Al-Azhar tak? Ada. Karena saya sedang sekarang ini nanti setelah jam 1 mau rapat mempersiapkan anak-anak yang ikut tes ke Al-Azhar. Jadi saya mau rapat, mau di
karena ini Kementerian Agama sudah perlu mempersiapkan diri untuk buka pendaftaran. Maka nanti saya mau rapat mempersiapkan anak-anak santri yang mau ikut atau putra atau putri akan nanti ditata administrasinya, nanti paspornya akan saya urusi. Nah, kemudian tesnya akan di ini, Qurannya akan dilatih, model baca Qurannya, bahasa Arabnya akan dilatih ulang, mempersiapkan nanti tes untuk ikut ke Mesir atau ke Maroko atau ke Sudan. Ya, nah kembali lagi. Nah, kalau sampean sekolah nanti kuliah di Al-Azhar itu, kalau dari Al-Azhar itu di Azhar City ke kuburannya Imam Syafi'i ini kalau berjalan sekitar 30 menit. Ya, mungkin sekitar di sinilah ke lampu merah Sukodono itu. Kalau jalan kaki kalau mudah kan enggak jauh ya. Ya kalau ngan kayak saya itu lepas ayah enggak sampean bagaimana? Enggak hafid jalan masuk jauh lah. Tak jauh kalau niatnya mau. Nah, itu kuburan Imam Syafi'i itu. Saya pernah nyampe ke sini sata dulu pada 2011. Kalau saya telepon anak saya itu kalau hari Jumat sering Jumatannya ke masjid Imam Syafi'i itu, yakni sifatullah. Kalau kamu sampai kadangnya ego ya ini itu karena kuliah di Al-Azhar. Juga anak saya perempuan saya dia hampir setiap minggu pergi ke kuburannya Imam Syafi'i yaitu Mawaddatus Salihah. Nah, di sini ada alumni Al-Azhar siapa? Ustaz Muhyiddin Soleh dan Ustaz Abdul Ghafur. Beliau berdua alumni Al-Azhar. Musuh sampai tak terlalu dah. Udah bina topai dah. Nah, kembali lagi. Apa saya di mana tadi? Nah, kembali kepada tasawuf, tauhid ya. Jadi kemudian kembali ketiga tasawuf. Kenapa tasawuf kita ini kok kembali kepada Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Saya tidak banyak cerita tentang Imam Junaid Imam Al-Ghazali. Karena Imam Ghazali itu orang yang ahli tasawuf yang mampu memadukan Al-Qur'an hadis dipahami dalam konteks ilmu tasawuf. Nah, nanti kalau sampai belajar namanya tasawuf falsafi, ada namanya itu Imam Ibnu Arabi. Imam itu ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Arabi. Nah, kalau Imam Ibnu Arabi itu imam ahli tafsir bidang fikih. Punya kitab namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tapi kalau Ibnu Arabi itu tokoh tasawuf yang dia tasawufnya namanya Wahdatul Wujud. Istilahnya itu dia menyatu dengan Tuhan. Punya kitab namanya Al-Futuhat Al-Ilahiyah namanya kitab yang paling terkenal. Jadi dalam masalah tafsir ditafsirkan dalam pendengar itu tidak bisa kita memahami dan tidak ya banyak mempertanyakan kayak di Indonesia itu Siti Jenar itu namanya tasawufnya nama Futuhat Wahdatul Wujud. Ada mutasawuf itu namanya itu Al-Hulul. Tokohnya namanya Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami. Itu terkenalnya begitu. Nah, kemudian ada tasawuf itu cinta. Cinta itu ada dua tokohnya. Kalau yang laki-laki namanya Ar-Rumi. Yang melahirkan tarian-tarian itu. Kemudian yang perempuan namanya tokohnya itu Rabi'ah Al-Adawiyah. Saya waktu 2011 pernah nyampe ke kuburannya Rabi'ah Adawiyah ini. Sama dengan sampai kedomannya ke kuburannya Dunnun Al-Misri. Saya sempat ke situ. Nah, Imam Ghazali ini beda dengan mereka. Dalam masalah akidah tidak bertentangan seperti Wahdatul Wujud. Tidak bertentangan seperti Hulul dalam konteksnya Abu Yazid Al-Bustami. Tapi dia itu adalah sub sampai tingkatan makrifat. Apa tingkatan makrifat? Tingkatan tertinggi itu artinya memahami tentang keagungan Allah dengan hati secara mendalam. Sehingga apa? U'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ketika beribadah kepada Allah seakan melihat Allah. Kalau dia tidak mampu, dia itu sadar bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah. Nah, maka itu yang paling terkenal kitab Ihya Ulumiddin. Coba sampai nanti ini kan sebentar lagi Ramadan. Coba baca kitab Syiam. Mulai apa puasa itu,
kemudian apa keutamanya puasa menurut Al-Quran, keutamanya puasa menurut hadis, kemudian apa manfaat dari puasa, dibahas dulu. Baru di situ tentang apa syarat puasa, apa rukun puasa, apa yang membatalkan puasa. Jadi begitu model kitabnya sistematis kayak itu, maka Imam Ghazali itu menjadi pilihan dalam masalah tasawuf adalah orang yang kembali pada Al-Quran dan hadis di dalam masalah tasawuf. Jadi sampai ketika ikut Imam Al-Ghazali itu berarti kembali kepada Al-Quran dan hadis, karena beliau itu memahami tasawuf itu pada Al-Quran dan hadis dengan ilmu beliau yang luas itu, ilmu-ilmu itu yang mendalam, paham betul Al-Quran, paham betul hadis, karena dia punya usul namanya usul fikih, punya kitab filsafat yang namanya Mi'yarul Ulum, punya kritik filsafat, punya kitab namanya apa? Tahafatul Falasifah, punya kitab tauhid namanya itu Al-Iqtisad fil I'tiqad, punya analisis tauhid namanya Al-Munqidh minad Dalal. Wah, hebat enggak? Punya fikih namanya kitab Al-Wajiz, punya paham tentang rahasia-rahasia ciptaan Allah, punya Asrarul Khalqil Khalqillah. Nah, baru kita ini nakin kitab sekene, ngaji kitab apa? Bidayatul Hidayah. Barangkali ini awal dari mendapat petunjuk dari Allah. Nah, kembali pada bacaan. Jadi kita harus rajin berzikir, di antaranya apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu setiap hari. Sekarang al-malik, Allah yang maha raja, yang merajai bahasa kita. Jadi kita yakin bahwa di dunia ini tidak ada yang merajai kecuali Allah. Walaupun sekarang masih ada yang ngaku raja, Fir'aun bahkan ngaku Tuhan. Tapi nanti di akhirat maliki yaumiddin, tidak ada yang ngaku raja nanti di hari kiamat. Nah, kemudian al-haqqu yang maha benar. Kemudian al-mubin yang maha nyata. Maka itulah hendaknya santri ini banyak berzikir kepada Allah. Kalau diam, zikirnya kepada Allah, terutama yang hafal Quran, selalu nakrir hafalan Qurannya, diniatin karena Allah. Yang enggak hafal Quran, hafallah, bacalah ayat-ayat pendek yang sampean hafal. Ada yang hafal dari Fatihah sampai An-Nas, kan begitu ya? Tapi ada yang hafal Fatihah dan An-Nas. Ya Pak ya. Ya sudahlah, kalau kayak gitu lewat aja Fatihah diulang-ulang lah. Kalau Ustaz Hafidz ini kan dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Kalau sampean Al-Fatihah dan An-Nas. Udah enggak apa-apa lah gitu ya. Yang penting itu semuanya karunia Allah. Ada tiga hal itu karunia Allah secara langsung. Yang pertama, orang hafal Quran. Hafal Quran itu tidak bisa dikejar oleh akal. Saya ngapalin Quran itu 5 tahun enggak hafal. 5 tahun tidak hafal. Bu, berarti 5 tahun tak hafal. Sementara ada orang hafal itu hanya 24 hari. Ada 24 hari hafal. Ada orangnya nanti Ramadan datang orangnya ke sini. Perempuan lagi. Ini laki-laki, perempuan. 24 hari hafal. Percaya sama saya 5 tahun enggak? Enggak tahu saya hafal berapa tahun sama. Berapa? 3. Oh, 3 bulan. Wah, itu 3 bulan itu. Beliau itu ngerin Quran 3 bulan hafal. Ustaz Hafid. Dan juara 3 ya. Juara 3 di tingkat ASEAN. Itu karunia Allah. Coba Quran itu 3 bulan hatam hafal. Sementara kadang-kadang sampai 3 bulan tak hatam aja tok. Iya Pak ya. Saya 5 tahun enggak hafal, bukan 5 tahun hafal, 5 tahun enggak hafal.
Sedangkan beliau itu berapa? 3 bulan hafal. Anak saya 24 hari. Kalah sampean itu. Itu 3 bulan, ini 24 hari hafal. Nanti Ramadan datang ke sini, coba bayangkan. Saya ayahnya 5 tahun enggak hafal. Itu semuanya karunia Allah. Ya sudahlah. Yang hafal itu yang dihafalkan, hafal Fatihah, hafalkan Fatihahnya. Anak saya juga hafalan Anas. Yang penting sama-sama ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua ini, karunia dari Allah ini yang tidak bisa dikejar oleh akal, itu yang kedua apa? Jodoh. Jodoh yang soleh bagi yang perempuan, jodoh yang soleh bagi laki itu adalah tidak bisa dikejar oleh akal. Kalau sudah nasibnya baik, yang perempuan yang ngelamar kok laki-laki yang baik, yang hafal Quran, pinter baca kitab, orangnya solehah, ganteng, kayak Gus Darwis lah kira-kira begitu. Ya, ganteng, alim, pinter, soleh, nasibnya baik lah Nyai Ayun itu. Itu karunia Allah. Kok yang datang kayak itu? Itu karunia Allah. Nggak bisa dikejar oleh akal. Iya. Ya. Si Padang salah coba menerta hafal Quran. Bodoh lagi. Allah. Tapi kok nasibnya baik? Hafal Quran, alim, ganteng, soleh lagi, setia, waduh semuanya kumpul. Alhamdulillah. Yang ketiga itu, nanti kalau pulang ke rumahnya sampai itu mendirikan pondok. Pondok itu karunia dari Allah. Kenapa? Sampai dicintai oleh masyarakat, dan sampai itu sabar, dan kemudian sampean itu tekun, itu semuanya karunia, enggak bisa kejar oleh akal. Banyak di pondok itu alim, pulang ke rumahnya enggak bisa mendirikan pondok. Tapi ada orang enggak begitu alim, tapi ke rumahnya bisa mendirikan pondok. Itu Allah yang ngatur, enggak bisa dikejar oleh akal. Kenapa orang kok mau? Kenapa orang kok taat? Kenapa orang kok mau bantu? Maka karena itu saya ingin nutup terakhir ini yang sering saya ucapkan begini. Al-ilmu bit-ta'allumi wal barakatu bil maru'ati wal khidmati. Itu yang sering saya ucapkan, itu saya pribadi selalu menyatakan al ilmu bita'allumi, ilmu didapatkan dengan belajar, wal barakatu bil muru'ati, sedangkan barakahnya ilmu itu didapatkan dengan muru'ah, menjaga iman, menjaga takwa, menjaga akhlak, wal khidmati, dan berkhidmat di pondok ini. Yang bisa nyapu berkhidmat di nyapu, yang bisa itu jagaan berkhidmat jagaan, yang bisa kerja di dapur berkhidmat di dapur, yang bisa jadi keamanan berkhidmat di keamanan, yang bisa itu ngetik berkhidmat di ngetik, yang bisa mulang juga berkhidmat di mulang, yang berkhidmat bisa itu apa mikir juga berkhidmat di mikir. Insya Allah Allah akan memberikan barakatul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.